Kelas 7 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 121 lagi. Bagian saya lengkapi kalimat-kalimat berikut ini berdasarkan dari teks. Teks yang mana? Tentunya dari teks Let's Clean Up. Nah, nomor 1, kita lihat galang titik-titik the trash, membuang sampah tiap hari ya. Trash, sampah. Jadi ini jawabnya adalah galang text out ya. Text out, kita kopikan. Kita tulis saja ini di sini text out ya, text out. Nah, kemudian nomor 2, Sinta titik-titik the floor every day ya. Nomor 2 yang ini dia, Sinta sweeps and mops ya the floor every day. Kita kopikan, lantas kita masukkan sini aja ya, biar jauh dia. Nah, lanjut. Nah, lanjut nomor 3, Sinta dan Galang bergantian untuk titik-titik the dishes, titik-titik mencuci piring ya. Nah ini dia, yang mana? Each of them take turn to wash ya, to wash. Nah tunggu, to wash ya. Copy, kita pastikan di sini to wash ya. Kemudian nomor 4, Ara titik-titik away her toys, mainannya tiap tiap hari ya, tiap hari dia siput. Ah ini dia Ara biasanya bermain dengan mainannya. Ketika dia selesai bermain, dia puts away. Nah ini dia, puts away ya, puts. Copy, kita pastikan di sini ya, Ara puts away. Kemudian Pak Rahmansyah titik-titik windows twice a week. Nah, mana dia membersihkan ya, Pak Rahmansyah does the laundry, he cleans ya. Cleans the windows. Ya, ini dia, cleans the windows. Nah, ini dia. Dua kali seminggu ya. Tapi di sini satu kali seminggu cuman. Oke lah. Kita lanjutkan bagian D. Nah, bekerjalah dengan teman kamu. Itu untuk worksheet 313 ya. Bekerjalah dengan teman kamu, berilah tanda checklist pada tabel di bawah ini berdasarkan teks di atas. Kembali kepada teks Let's Clean Up ya. Nah, ini berdasarkan checklist. Kita jadi artinya kita akan membuat checklist tentang pada hari ini ya, kita membuat checklist, yang mana checklistnya ya. Nah ini dia. Nah, sweep and mop the floor ya. Jadi si Sinta tiap hari ya, keterangannya tiap hari, jadi kita checklist ini semua. Kemudian take out the trash, si Galang membuang sampah tiap hari juga ya, tiap hari dia membuang sampah. Kemudian ini Sinta dan Galang membersihkan piring, mencuci piring ya, mereka berdua melakukannya tiap hari. Ibu Posma cook, memasak ya, juga di sini disebutkan memasak tiap hari ya. Mana dia? Ini dia ya, Ibu Posma cooks every day ya, ini dia ya. Nah, itu dasar kita membuatnya. Kemudian put away the toys. Ara ini put away the toys, dia lakukan tiap hari juga, karena dikatakan selagi ibu Posma memasak, si Ara bermain memainkan dengan toysnya, dengan mainannya, dan dia selalu menyimpan ya, put away ini menyimpan mainannya. Kemudian Pak Rahmansyah do the laundry, ini mencuci pakaian. Ini di sini Pak Rahmansyah Pak Rahmansyah does the laundry every day, every other day. Jadi tiap hari dia Pak Rahmansyah ini mencuci pakaian ya. Jadi ini di checklist seluruhnya. Kemudian clean the windows cuma di hari Sabtu ya. Nah, mana dia? Clean the windows, he cleans the windows and
furniture every Saturday. Jadi di Saturday saja. Yang ini di checklist ya. Nah, ini dia checklist. Begitu juga clean furniture, keluarga ini membersihkan furniture sekali seminggu saja di hari Sabtu. Nah, itu dia untuk worksheet 314 di halaman 121. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.